mobil pemadam kebakaran balik di kolong antar minggu arah Margonda. Sebuah mobil pemadam kebakaran terbalik di kawasan Kolong Pasar Minggu arah Margonda, Depok, sekitar pukul 9 WIB, Rabu, 14 Juni 2023, dikutip dari akun Instagram infodepok_id, petugas sudah berada di lokasi untuk mengevakuasi mobil damkar tersebut. Belum diketahui penyebab dan korban dalam kecelakaan tersebut, tampak pada tayangan video berdurasi pendek ini, arus lalu lintas tersendat karena mobil pemadam kebakaran yang terbalik itu menghalangi sebagian besar jalan. Harap berhati-hati, para pengendara yang melintas di kawasan Kolong Pasar Minggu arah Depok. Mobil pemadam kebakaran. Balik di kolong antar minggu arah Margonda. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.